warisan hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, assalamualaikum. Apa khabar anda semua penonton-penonton Wanita hari ini? Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada anda semua sebab memilih kami Wanita hari ini sebagai siaran anda tengah hari ini. Menonton kami secara langsung di kaca TV dan juga yang bersama dengan kami di Facebook dan juga tonton ketika ini. Terima kasihlah banyak-banyak sebab Adisti ini kan ada macam-macam perasaan. Betul. Ada yang rasa tak bersemangat, ada orang kata mandi blues dan sebagainya. Tapi kami harap keadaan kami pada tengah ini terus menceriakan dan memberi semangat kepada anda kerana pastikan juga anda terus bersama kami sepanjang satu jam ini kerana topik hari ini cukup menarik untuk kita kongsikan. Oh betul eh. Ha. Saya rasa awak tak ada Monday Blues tapi awak ada Maroon Blues. Maroon Blues. Okey, okay. Kita nak kongsikan sesuatu juga kepada anda lah kan dalam kita telah pun memulakan hari yang baru tapi betul. Namun ada juga dalam kalangan kita yang hari ini juga mungkin ingin kita ingatkan diri kita dan anda semua tentang pelbagai perkara yang berlaku. Ini yang kami nak kongsikan kepada anda daripada petikan berita harian iaitu tentang suspek kes bunuh kerat Cikgu Istiqomah didakwa pada hari ini. Dan Ketua Polis Daerah Hulu Gajah, Superintenden Asyari Abdul Samad berkata arahan pertuduhan itu dikeluarkan pengarah pendakwaan negeri Khamis lalu selepas memperhalusi kertas siasatan yang dirujuk pegawai penyiasat kes. Dan PPN juga sudah selesai meneliti kertas siasatan dan arahan lanjut adalah untuk menuduh suspek berusia 37 tahun itu di Mahkamah Magistrat Alur Gajah pada hari ini atau hari Isnin. Dan jenazah Cikgu Istiqomah juga akan diserahkan kepada keluarga pada hari ini yang mana jenazah akan dituntut oleh keluarganya di Jabatan Forensik Hospital Melaka pada jam 11 pagi ini untuk pengkebumian. Kami juga sekali lagi nak mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Cikgu Istiqomah. Baik, saya sebenarnya secara peribadi Fiza sejak akhir-akhir ini sebenarnya kalau kita lihat saya kira bukan saya sahaja tetapi apabila saban hari kita membaca berita-berita saya rasa sangat terkesan dan saya sangat mengharapkan kepada mereka di luar sana, kepada masyarakat, ibu bapa khususnya untuk memantau, sentiasa menjaga anak-anak mereka tidak kira di mana saja mereka berada. Betul tu. Sebab tu tadi awal tadi saya rasa macam berat sedih, dan sedih dan terkejutlah bila kita nak cakap tentang perkara ini sebab saya rasa perkara ini boleh berlaku kepada sesiapa saja. Jadi penting untuk kita jaga diri kita, untuk kita sentiasa cakna tentang keselamatan insan-insan di sekeliling kita. Kalau ada kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang mungkin tinggal seorang diri dan sebagainya ataupun kita ada anak kecil ataupun anak remaja ni janganlah kita orang kata biarkan jalan sendirian dan sebagainya. Haruslah kita sama-sama ambil berat dan ambil tahu tentang apa yang berlaku. Tak apa, share location dengan kawan yang kita percaya. Saya setuju. Jadi sila jaga diri anda dan banyak-banyakkan berdoa untuk keselamatan diri dan juga keluarga kita. Baik, selesai untuk apa jua info terkini kepada anda tetapi hari ini juga mungkin saya nak buka serba sedikitlah kepada Fiza lah. Awak pernah jaga jodoh orang lain tak? Awak tersenyum eh? Dia tak terkata. Mungkin pernah, mungkin tidak. Tapi saya rasa yang betul-betul ada jawapannya. Berat ialah... eh? Tak. Apa maksudnya jaga jodoh orang lain? Contoh masa awak jumpa dia begitu-begini. Tiba-tiba dia dah elok, dia pergi ke orang lain. Macam tu. Saya suka betul tau. Jaga jodoh orang lain bagaimana? Sebab tu saya buka soalan tu. Tak ada korang nak jaga saya. Okey. Tapi tak apa. Bukan, saya tak ada jawapannya untuk awak, Farin. Awak salah orang. Awak tanya salah orang. Tapi sebenarnya kalau nak tanya tentang jaga jodoh siapa ni, kawan saya ni, adik saya ni Ara Johari, silakan Ara. Betul ke dijaga-jaga jodoh orang lain? Saya kira sila dengarkan baik-baik dirinya baru kita faham macam mana tu jaga jodoh orang lain tu. Okey. Boleh Ara? Boleh. Silakan boleh. Ara. Let's go. Walau ku harus pura-pura bahagia.
Dah dapat dah jawapannya. Tak, saya terkesan bila dia cakap kau di sana, aku di sini yang hanya dapat melihat. Kesian wak. Oh, tapi saya lagi terkesan yang sebelum tu. Mana? Kau jatuh diperlukannya. Padahal aku yang berjuang. Perik. Aku yang fahami, aku yang mengerti, akhirnya dia pergi ke orang lain. Ara, pinjam jap nak lap air mata. Dia rasalah sampai kat dalam tu. Okey. Mungkin Ara boleh kongsikanlah sedikit kan tentang lagu ni, sebab saya kira buat pertama kali sesiapa saja yang mendengar dia, baik-baik diri tu dia mungkin boleh memberi kesan lah. Dia boleh jadi kepada sesiapa. Betul. Ya, betul. Walaupun dia menjaga jodoh orang lain, tapi kadang-kadang kisah pengorbanan insan yang menjaga insan lain tu pun mungkin ada terkesan kan. Alright, lagu ni pun macam kita lah, semua orang pernah bercinta. So kita bercinta, of course kita nak bagi 100% effort, sepenuh hati, kita dah berjuang sehabis baik untuk relationship tu. But kadang-kadang ada hubungan yang tak sampai, tak kahwin. Dia tak kahwin dan tak jadi pun benda tu. Betul. So itulah konsep menjaga jodoh orang lain. Kita penat-penat wak dah jaga. Kita penat-penat. Dia dulu begitu, sekarang dah begini, tiba-tiba dengan orang lain. Betul. Betul. Penat. Okay. Sebenarnya kalau kita mendengar liriknya sekalipun, kenapa? Tak ada, tak ada lelaki mahal macam tu. Alamak. Okay, tapi sebenarnya mudah untuk kita fahami kalau dengar baik-baik liriknya, memang akan boleh memberi kesan kepada kita lah. Tapi antara lain juga apa yang menarik perhatian saya dengan orang kan, mungkin kalau boleh dikongsikan penciptanya, kalau orang kata kalau dengar ini macam macam penciptanya daripada Indonesia, betul ke? Betul. Sila sahkan. Okey, komposer lagu ni dan juga lirisis lagu ni memang daripada Indonesia. Ilham Basso, komposer yang sama buat lagu Judika, bukan dia tapi aku. And saya pun bekerja dengan dia pun sangat senang. Okay. Memang tak susah. And kita pun perjalanan untuk lagu ni pun sangat smooth. Tak ada halangan banyak sangat. Kita orang pergi record dalam masa 3 hari kita orang dapat master apa semua. And then lepas tu kita orang terus release. Okey. Tapi nak tahu jugaklah, adakah ini sebenarnya kolaborasi pertama Ara sendiri dengan penulis sendiri ataupun komposer dari luar? Yep. Memang kali pertama, sebab Ara dah lama teringin nakkan komposer daripada Indonesia untuk buat lagu untuk saya. Kali ini yang betul-betul dapat. Sebab macam sebelum orang cakap rezekilah. Sebab sebelum ni tak ada macam lagu tak sesuai. Lagu tak sesuai, ini tak kena, ini tak kena. Tapi kali ini Ara first dengar demo. Ara dapat 3 demo. First Ara dengar demo, lagi 2 tak dengar. Sebab dia terus cinta. Sebab lirik dia sangat straightforward. Sangat orang cakap tak payah nak fikir pun lagu ni. And dia sampai dalam hati. Faham. Dia sampai. Wak. Dia straightforward. Dia tak ada guna-guna. Tapi Ara, ini juga mungkin pembuka ruang dan juga rezeki kan. Adakah ini juga antara langkah pertama untuk Ara lebih mengembangkan bakat Ara di Indonesia? Betul. Macam Ara sendiri, kita pun nak kita punya karier tidaklah setakat di situ sahaja. Sebab Ara pun nak kembangkan bakat dan mungkin nak mencuba cipta nama dekat Indonesia. And saya pun bila bekerja dengan Ilham ni pun Ara suka sebab cara dia orang bekerja sangat-sangat orang cakap cepat. And then dia punya perjalanan nak buka ruang ke sana tu macam orang cakap Tuhan mudahkanlah kita nak pergi ke sana apa semua. So insya-Allah lah kalau boleh memang saya nak cipta nama di sana lah. InsyaAllah. Doakan terbaik. Okey. Seringkasnya tentang harapan untuk lagu ini dan juga mereka boleh stream di mana lagu ini dan juga terus mengikuti perkembangan Ara. Okey. Saya lirik video dah keluar dekat YouTube. Korang boleh check Menjaga Jodoh Orang Lain by Ara Johari. And lagu pun korang boleh stream dekat semua digital platform yang ada. And jangan lupa support. And sebab lagu ni lagu first galau saya. Betul. Sebelum ni macam ada rock. Awak dah jumpa lah. Awak dah jumpa dah lagu awak. Dia macam first galau saya dan saya suka genre ini. So kalau korang orang cakap nak dengar lagi, kita boleh buat lagi. Satu galau. Kita request lah minta lagi ya, lagu galau lagi. Itu sebab lagu playlist wak. Ya, yeah, okey. Tapi kan lagu Ara ni, Menjaga Jodoh Orang Lain ni, sebenarnya ada kaitannya dengan topik kita hari ini. Kadang-kadang disebabkan cinta itu buta ataupun cinta itu membutakan kita. Itu yang kita jaga jodoh orang lain tu. Ara rasa macam mana? Saya setuju juga benda tu. Kadang-kadang cinta itu buta. Sampai kita tak tahu salah-salah dia.
Sampailah kita akhirnya, teruskan juga kan. Sampailah dapat buka mata tu. Okey, tak apa. Jangan cerita semua. Kita nak kongsi lepas ni. Dan awak pun nak jawab sekarang ke? Jangan jawab. Tak, okey, saya gurau, saya gurau je. Tapi kan tetap bila dia jadi perempuan ni, dia macam nak etek-etek. Tapi kepada anda, kalau ada mungkin pengalaman ataupun apa yang ingin anda kongsikan, sila lakukannya di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami, WHI TV3. Jadi cerita itu buta atau membutakan? Okey, nak tahu rahsia Ara dan juga rakan-rakan kita yang lain? Nantikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Awak boleh cangkir rahsia awak? Awak dah jumpa cerita sejati. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Sebenarnya ada masalah ni. Masalah? Masalah apa? Tak apalah. Pandai-pandailah macam mana nak settle kan. Okey. Alah, janganlah macam ni cakaplah. Tak ada. Tadi sebenarnya masa saya tengah buat kerja, ai. Okey, lepas tu? Masa saya tengah buat kerja tu, saya tak berasa pula yang mula saya dah cicir sebelum tu. Ngam-ngam pula hari ni gaji baru keluar. Ada. Oh. Banyak tak? Lebih kurang 3000 lah. Itulah sebenarnya duit tu ai memang plan nak bayar. Yalah, duit hutang dengan you. Tapi itulah. Itulah rasa bersalah sangat ni. Lepas tu sekarang ni macam mana? Sekarang ni habislah, tak ada apa tinggal lah. Tak apalah. Sekejap lagi, Rin transfer dekat Adi. Eh, betul kan ni, sayang? Tak menyusahkan ke? Tak. Tak menyusahkan langsung. Okey, okey, okey. Thank you, sayang. Kita jumpa nanti, ya? Okey, okey, okey. Okey, bye. Okey, bye. See you. Sedapnya bila dia panggil aku sayang. Jika benar cinta itu buta, butakah mataku? Sebab tu saya ada beberapa kali cakap, Farah memang pernah ada single. Tapi itu kalau cakap, bercerita tentang butakah cinta dan sebagainya, itu antara baik-baik diri lagu Butakah Cinta dari perkumpulan Spring tidak lama dahulu. Tapi kalau kita dengarkan baik-baik diri lagu itu, Farah, sebenarnya itu memang menggambarkan tentang adakah sebenarnya cinta itu yang buta ataupun kadang-kadang cinta itu mungkin boleh membutakan perasaan kita ataupun apa sahaja yang kita alami kerana ingin meneruskan perhubungan dengan orang yang kita cintai. Okey, sambungannya apa tahu? Berkali terluka namun masih jua ku menunggu. Betul tak? Dah terluka pun dia nak menunggu. Tapi lagu awak lain dah. Awak lagu Cinta Sejati. Alhamdulillah. Itu orang dah jumpa jodoh. Kita nak kongsikan topik kita pada hari ini. Bagi anda penonton, teruskan hantar komen-komen anda ataupun pengalaman anda. Kita bergelak-gelak juga kan. Tapi kita nak kongsikan juga mungkin antara pengalaman-pengalaman yang mungkin ingin anda terus kami bincangkan hari ini. Kita sekali lagi bersama dengan Ara. Ara, hari ini kita berat sikit, Ara, sebab kita 2-3. Ya, yeah, betul. Terlebih tapi yang tak pernah kahwin ni. Okey. Selain Ara, kita juga bersama dengan Hafriz. Ada apa khabar? Pak Hafiz? Oh, baik. Alhamdulillah. Okey, dan bersama dengan penerima motivasi yang tak asing bersama kita, Cik Ahmad Fazli Aziz pada hari ini untuk membicarakan topik kita. Dah sentiasa tersenyum dan pastinya bersedia. Sedang beremosi. Yang ini kita nak tanya mungkin sedikit sedikit kalau pengalaman yang boleh dikongsikan. Tetapi bercerita tentang cinta, saya selalu beranggap cinta itu satu yang indah sebenarnya. Tetapi bila konteks saya ini, cinta itu buta dan membutakan. Macam ini boleh terjadinya keadaan macam tu? Saya ingat saya nak buka perbincangan kita ini dengan topik yang dengan melihat dari sudut pandang lebih luas. Sebab emosi ini adalah sesuatu, cinta adalah salah satu daripada emosi. Dan emosi ini konsep dia adalah dia dengan rasional berkadar songsang. Okay. Macam mana tu? Dia dengan emosi dengan rasional dia berkadar songsang. Okay. Waktu emosi tinggi rasional rendah. Okay. Jangan kata emosi cinta. Apa-apa. Emosi gembira pun. Sebab tu orang kata jangan buat keputusan dalam keadaan terlalu gembira. Okey. Kan? Jangan berjanji dalam keadaan terlalu gembira. Sebab apa? Bila kita terlalu gembira, rasional kita rendah. Jadi pada masa tu kita tak fikir panjang. Kata boleh-boleh abah nak pinjam 1000. Ambil tak apa. Isteri nak pinjam, nak beli gelang emas, habis beli. Lepas tu bila nak pergi kat kaunter, teringat, ya Allah, emosi tengah rendah, dah sini naik balik, duit tak cukup. Kan? So sama juga dengan emosi cinta, bahkan emosi cinta dia antara emosi yang sangat powerful. Okay. Kan? Emosi cinta, bila terlalu mencintai, dia menyebabkan kita akan kurang rasional. Kan?
Sebab itu kalau kita tengok orang yang sanggup didera, orang yang sanggup dah ialah bercinta kan. Saya memang ada kes yang memang budak ni bercinta. Dia dah kena pukul ni, tunjuk dekat saya gambar tangan ni lebam ni. Okey. Tapi masih berkahwin dengan orang tu. Sebab apa? Sebab dia terlalu mencintai. Red flag tu nampak? Nampak bukan tak nampak. Dia tahu, bahkan dia merasai dah pun. Tapi kerana dia masih lagi positif kerana cinta tu tadi. Ini boleh berubah ni. InsyaAllah boleh berubah. Boleh berubah. 3 tahun kena pijak. Lepas tu baru bercerai. Faham. Tapi saya nak ceritanya bahawa cinta memang dia emosi lah. Apa saja emosi, bila dia terlalu tinggi, rasional kita akan rendah. Okay. Maka itu asas saja. Ini menarik rasanya. Sebab itu kita kena sentiasa berjaga ke emosi tak ada terlebih, dia mesti seimbang dengan rasional kita tu. Betul. Kita kena ada tempoh waktu bertenang mungkin ya. Tak kisahlah apa saja emosi kita. Apa tujuan bertenang? Nak turun ke? Bila dia turun, rasional kita naik. Okay. Itu tempoh bertenang tu penting. Sebab itu juga kalau dalam proses perceraian ada tempoh edahnya. Yes, untuk ada tempoh edah. Okey, dah terjauh-jauh sangat saya pergi Okey. Mungkin Hafiz lah boleh kongsikan juga. Kalau kita cakap tentang cinta ni, macam Ara dah kongsikan awal tadi, kita semua pernah melalui fasa bercinta. Kadang-kadang kita bercinta jaga elok-elok, betul jaga jodoh orang lain. Tapi cinta itu kadang-kadang dalam proses percintaan tu ada juga orang mengatakan sebenarnya bukan membutakan, tapi proses perkenalan. Sebab takkan kita berkenalan, bercinta dengan seorang individu terus kita nak kahwin. Sedangkan dalam proses kita perkenalan tu kadang-kadang kita beri peluang, kita beri ruang, kita cuba untuk berubah dan sebagainya. Sampai satu masa tak boleh, mungkin ketika itulah yang baru kita nak buat keputusan. Pernah tak habis melalui fasa ini? Saya rasa mungkin almost semua yang pernah bercinta akan lalui fasa ini. Sebab kita bila kawan dengan orang, kita berkenalan dulu. Nak kenal traits orang macam mana, dia punya apa minat dan sebagainya. So obviously saya pernah lalui benda tu. Cuma macam saya lebih suka ambil sikap positif yang kita ni kalau kita cari pasangan yang betul atau cari orang yang betul-betul daripada orang ni, contoh tak jadi, kita tahu next kita nak cari apa. Okey. Kita akan cari lebih baik. Faham tak? Contoh okey, kalau macam ni okey, dia ni pandai masak, dia ni tapi ada kekurangan kat sini. Kita cuba work things out, tapi kalau tak boleh juga okey, it's not meant to be. So next one, kita dah tahu dah. Okey, daripada awal ini kita cari orang yang boleh dapatkan family kita ke, boleh terima family kita ke, apa benda ke. Okey, kalau contoh yang tak boleh, next punya kita akan cari lebih lagi. Okay. So pada saya, dia proses untuk mencari yang terbaik untuk diri sendiri. Ini nama dia cinta yang mencelikkan. tapi betul. Pasal apa? Kalau katanya dah tak boleh, tapi dia teruskan, maknanya dia sanggup membutakan mata dia untuk terus dan terus dan terus. Itu yang kita nak tanyakan pada Ara tu sampai menjaga jodoh orang lain. Pernah tak? Okay, saya cukup menarik juga bila dengar lirik tadi. Maknanya aku yang berjuang, lepas tu fahami, mengerti. Maknanya dia dah ada pelaburan. Dia dah terus bagi. Dan sehingga dia sendiri yang terkecewa. Betul. Jadi macam mana dalam keadaan macam ni, adakah ianya membutakan? Kemudian kalau kita tengok pun sebenarnya akhirnya penyudah yang sangat menyedihkan. Betul. Macam Ara sendiri, bukan cerita saya lah, cerita di sekeliling saya. Kalau Ara punya cerita pun tak apa. Disclaimer. Tak, bukan maksudnya ada cerita. Farid bukan nama sebenar. Ada juga lah cerita di sekeliling saya yang macam bercinta. Dan macam tadi cakap kan, kena pukul apa semua. Tapi still masih dengan orang yang sama. Sampai bila tu tak tahulah, sebab masih bersama. And cuma apa yang saya nampak is memang betul-betul bila dah sayang orang, macam manalah dia buat salah pun, dia tetap akan stick dengan orang yang sama. Sampailah satu tahap kesabaran tu hilang. Kesabaran tu hilang. Okay. Ataupun dia memang orang tu akan pergi daripada dia. Baru dapat rasa sakit itu. Okey. Bila kita cakap tentang sayang, apa yang Ara katakan tadi, saya nak ambil daripada sayang. Ya. Okay. Betul. Kalau sayang ni kita memang sanggup lakukan apa saja. Betul. Yeah. Cinta ni universal. Sayang tu kita memang, kita tengoklah bagaimana sayangnya ibu bapa, anak-anak sanggup berkorban segalanya. Kadang-kadang sayang ini juga berlaku dalam konteks hubungan percintaan. Yeah. Sebab sayang, sanggup dipukul. Yeah. Sebab sayang, sanggup ambil loan untuk jodoh orang lain. Sebabnya tak tahu lagi kan jodoh kita ke tak kan. Sebab sayang ni sanggup mungkin berjauhan dengan keluarga sendiri sebab nak beri masa pada pasangan dan sebagainya. Tapi ini kita cakap dalam konteks cinta, sebab cinta itu sepatutnya yang indah, yang membahagiakan. Tapi Cik Fazli, kalau dalam proses ataupun perkenalan dalam percintaan ini dah pula ada banyak macam-macam red flag ni. Awak kena sentiasa ada dengan saya. Apa yang awak cakap semua salah. Saya cakap je betul. Patuh dan taat. Sebelum kahwin dah kena taat ni. Kemudian kita pula kadang-kadang sentiasa merasakan pasangan kita ni kena sentiasa menepati citarasa kita. Bukan saling melengkapkan. Adakah ini sebenarnya cinta yang membutakan ataupun
cinta itu buta? Saya nak hurah jawapan soalan ini melalui ada 6 personaliti gaya bercinta. Okay. Jadi satu inventory. Mm-mm. Inventory kalau kita jawab, kita tahu gaya bercinta kita ni apa. Okey. Antara yang pertama yang saya nak sebut ni adalah gaya bercinta pengorbanan. Gaya cinta pengorbanan ni adalah orang yang macam disebut tadilah. Dia sanggup berkorban. Okey. Asalkan masih dapat bersama sebab dia menikmati cinta tersebut. Dia macam ni. Adakah contoh orang tu baran? Boleh pukul kita dan sebagainya kan. Boleh maki kita. Kita masih mencintai dia. Kenapa? Kerana masih lagi ada perkara yang baik daripada dia yang kita sedang menikmati. Kalau dia 100% totally teruk, mungkin berbeza. Tapi walaupun mungkin kita tengok daripada luar, kita nampak orang teruk ni keadaan ni, tak patutnya kan. Tapi sebab dia masih lagi dapat melihat positif yang ada pada orang tersebut, maka dia masih lagi boleh bertahan. Ini cinta pengorbanan. Cinta pengorbanan ni kalau ekstrim, dia memang sanggup buat apa saja. Kalau dah berkahwin pun dia sanggup, kata abang, abang poligami lah. Saya tengok abang layak. Cukup cakap kat Abang Farin. Contoh-contoh lah. Saya senyum pasal macam mustahil terjadi kat saya. Kamera tik lebih sikit. Tapi muka berharap tu ada juga. Maksudnya dia masih lagi, dia sanggup lakukan apa saja. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang cinta pengorbanan ni, belum kahwin dah bagi loan. Dah buat loan. Belum kahwin dah buat macam-macam. Akaun bersama. Ada yang sanggup dapat job pergi luar negara dan sebagainya. Sanggup tolak. Kerana apa? Kerana bakal suami tak bagi atau bakal isteri tak bagi. Itu pengorbanan. Yang kedua, dia ada juga cinta yang disebut sebagai pengorbanan, cinta. Jadi 6 semua. Saya sebut satu-satulah. Pengorbanan, cinta persahabatan. Sahabatan ni dia berkawan. Kawan dulu baru boleh bercinta. Yang ketiga adalah cinta logikal. Cinta logikal dia letak tu syarat-syarat. Logik ialah semua benda kan. Sekufu tu lah. Mana dia cari dia letak tinggi mesti 175. Contoh. Yalah, dia dah kriteria kan. Dia dah ada kriteria. Wajah macam Farid Ahmad contoh. Jadi bila orang tu tak ikut dia punya spek dia, maka dia akan cari siapa yang ikut spek. Itu logikal. Kemudian dia ada cinta permainan. Ini cinta permainan adalah cinta orang yang tak nak bagi komitmen. Dia suka. Kan? Dia nak ada rasa butterfly tu je. Tapi bila kata bila nak kahwin. Ingat bila sampai waktunya insya-Allah kita kahwin. Kalau ada jodoh kita. Kalau ada jodoh dia tidak memberikan komitmen dan dia nak bebas. Ini permainan. Kemudian dia ada cinta persahabatan, permainan, logical, romantis. Romantis nak baju sama, colour sama tu. Itu romantis. Buka kabin tu, apa suap. Pakai kastokin. Itu. Boleh jadilah permainan. Itulah setakat yang saya ingatlah. Tiba-tiba tak ingat pula. Okey. Tapi bolehkah saya sambung? Kan sila, sila. Awak ada cinta nombor 7 ke apa? Tak ada, bukan. Tapi saya pun dah lupa apa saya nak cakap. Okey, tak apa. Sebentar ni bisa nak ingatkan dan juga kita dengar pendapat daripada Hafiz dan juga Ara. Okey, kita dengar dulu pendapat orang ramai. Lepas tu kita dengar apa yang bisa nak cakap tu. Kita dengarkan. Pendapat saya untuk cinta buta tu, sebenarnya kita tak tahu in the future-nya kita macam mana kan. So, just follow the flow dan jangan letakkan harapan terlalu tinggi. Sebab kita tak tahu cinta tu betul ataupun tidak. Mungkin patut lebih mengenal dia daripada segi kawan. Jangan terus straight forward. Selesakan diri, jaga gap. Okey, pada Syaz, cinta buta ni, siapa-siapa yang pernah mengalami kan, ambillah pengajaran daripada apa yang dialami sebelumnya. Kita faham, kita sayang kan, kita tutup mata. Tapi janganlah berlaku dekat diri sendiri dan jangan seksa diri sendirilah. Beri masa pada diri dulu dan kalau pernah mengalami, just cari kawan-kawan ataupun cari family yang boleh bagi sokongan, yang boleh bagi semangat, yang boleh bagi kasih sayang dekat kita. Azra rasa cinta buta tu memang semua orang akan lalui, tapi dia satu fasa. Satu fasa yang mungkin dalam 2-3 bulan. So harap-harap fasa yang orang ni lalui cinta buta ni tak lamalah. Hopefully tak lama. Tapi kalau toxic sangat tu, keluarlah lari je lah. Ya. Bercerita dengan kawan-kawan yang rapat, minta pendapat orang tentang your feelings, whether it's valid atau tidak. And yeah, just make sure you ada support system yang bagus lah around you. Dia cakap pasal cinta semuanya indah-indah dan kalau boleh ianya janganlah sampai membutuhkan. Ramai yang bersetuju tadi, termasuklah Cik T kita ni. Cik T ni daripada komen kita di Facebook, terima kasih Cik T. Masa cinta memanglah buta. Bila dah tak cinta, semua terang.
sampai kuman di lautan pun boleh kurik keluar. Semua tergelak amat. Tersakiti ni cantik. You ungkit mengungkit ni. Lagi-lagi? Okey, mungkin kita boleh tambah satu lagi. Okey. Alia Maisara lah. Okey. Sayang kita pada seorang melampaui batas yang membuatkan hati kita buta. Buta pada keadaan sekeliling, buta pada perangai-perangai buruk yang kita nampak. Sayang punya pasal, kena ingat hati kita milik Allah. Bercintalah kerana Allah, insyaAllah cinta kita kekal hingga ke jannah. InsyaAllah. Okey. Tapi saya nak menyambung juga, mungkin kalau saya boleh tanya kepada Hafiz. Okey, bila cakap pasal cinta ni buta, membutakan, kita cakap tentang pengorbanan, pelaburan dan sebagainya. Kadang-kadang, kita bukan tak tahu dah dia perhubungan itu toksik. Tapi kerana kita dah terlalu banyak sangat berkorban, terlalu banyak sangat melabur dan sebagainya, kita terus mengharap, mengharap dan mengharap. Dan terus biarkan diri kita dibutakan. Macam mana kita nak keluar ataupun nak positifkan benda itu yang kita kena keluar? Sedangkan kita dah tahu, kita akan kerugian. Kita akan kerugian sebenarnya. Okay, untuk saya lah, mungkin saya punya mindset ni a bit positive is probably one thing lah, tapi mungkin lebih mudah. So macam saya jenis yang hidup, sebelum saya jumpa orang tu, let's say lah saya dah hidup 30 tahun, and then saya jumpa someone. Saya sayang sangat perempuan ni apa semua, berkorban apa-apa. Tapi kalau benda tu terlalu toxic, macam terlampau, contohlah clingy sangat ke, ataupun possessive sangat ke apa benda ke, atau minta benda yang bukan-bukan kan. So saya rasa, okay, ni toxic sangat, ni gaduh hari-hari ke apa benda. Saya akan ingat balik, I was fine 30 years before I met her. Okay. Faham. So macam kenapa kita nak stay in a toxic relationship? Sebab kalau kita nak dalam satu relationship tu, kita mesti mengharapkan hubungan tu kekal sehingga jannah. Contohnya ada anak, cucu dan sebagainya. Bolehkah kita nak tahan dengan environment macam ni? 30 tahun akan dengan ada anak-anak nanti, anak-anak akan nampak kita punya perangai, dan ikut traits kita, ada cucu. Benda tu akan berterusan. So kita dekat bahagian yang kita boleh end it kalau kita nak. Okay. Decision tu kat tangan kita. Maaf cakap Afri, saya mencelah. Tapi awak dah menghabiskan masa dengan dia 2 tahun. Dah bagi dia mungkin telefon, dah bagi dia mungkin sokongan, dah bagi dia mungkin macam-macam. Tapi saya cakap lah, kalau we think positively kan, kita akan, kalau kita tengok dia perspektif positif, okay, kita dah berkorban macam-macam. Tapi apa input yang dia bagi kat kita? Contoh kalau ada input yang positif, itu adalah kita punya apa, investment punya pulangan. Okay, faham. Tapi kalau tak ada yang positif, dia kenapa nak stay lagi? Okay. Cantik. Untuk apa prolongkan benda tu? Faham. Inilah orang kata, sebab tu ada pisang emas di bawah belayar. Mustahil sedikit dia tak mati. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dia bawa mati. Maksudnya, ikhlaslah. Maksudnya itu yang itu budi lah. Sebelum rugi lebih banyak. Betul-betul. Tapi bila kita cakap tentang hubungan ni, apa yang Hafiz katakan tadi, kita ada harapan. Tentu kita ada harapan. Dan setiap hubungan kita ada harapan. Kalau boleh, inilah orang yang kita inginkan, inilah yang ingin menjadi pasangan kita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh percintaan itu tadi, kalau tadi kita dah nampak ada red flagnya, ada banyak perkara yang mungkin tak sekufu, tak sesuai dengan kita nak keluar daripada hubungan tu. Nak keluar ni yang paling susah. Sebab kadang-kadang bukan cinta itu yang membutakan, tapi sukarnya untuk kita buat keputusan. Betul. Satu sebab dah sayang tadi. Satu kita dah rasa sebenarnya dia ni dah lengkap ni, ciri-ciri lelaki yang kita nak. Tapi mungkin dari segi perkara lain, dia tak cukup melengkapi ataupun menjadikan diri kita lebih demotivated. Maksudnya macam sebenarnya kita okey sebelum, tapi sebab kita nak ikut template dia, kita pula kena jadi ikut cara dia. Oh, dia tak suka you pakai baju kelawar, jangan pakai baju kelawar. Dia tak suka you begini, begitu, kita ikut cara dia. Proses nak keluar daripada hubungan tu, awak rasa sukar ataupun tidak? Saya tidak pernah berada di dalam situasi itu. Tapi bila dengar, I mean, dia punya situasi macam tu, saya rasa itu adalah benda yang sangat susah lah sebenarnya. Sebab kita dah stick dengan orang ini, kita dah ikut. Sebab tu, kalau Ara, contohlah kalau Ara bercinta, Ara takkan, Ara suka jadi diri sendiri. Okay. Supaya nanti, okay, bila cakap, okay, saya tak suka lah, bla 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 macam ni, macam ni. Tapi sebenarnya saya suka buat benda tu. Okay. So, saya tak nak tukar benda tu disebabkan orang lain. Sebab benda tu akan jadi, lama-lama benda tu akan jadi toksik. Dan kita as a perempuan, kita suka pendam. Okey, betul? Betul lah. Betul. Kita suka pendam. Dia kita orang suka kumpul. Kita orang suka kumpul. Kumpul. Time gaduh tu lah tembak. Okey. tapi daripada pendam dan cara untuk kita keluar daripada hubungan ni, kadang-kadang takut tu pun menjadi satu faktor juga. Betul. Contoh, kalau kita ada pasangan yang mungkin dia agresif ataupun terlalu posesif ataupun narsistik, yang merasakan bahawa segala kesilapan ataupun lebih manipulatif ni, segala kesilapan sebenarnya pada kita. Sedangkan mungkin ada kesilapan yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang kita pun takut berlakunya perkara-perkara yang sama ada dia bukan saja boleh mencederakan kita, tapi mungkin dia juga memanipulasi keadaan untuk mencederakan dirinya dan sebagainya. Jadi kita takut perkara-perkara itu terjadi. Kita terpaksa
ada dalam hubungan tersebut. Kekal. Sebab takut tu takut. Jadi bagaimana sebenarnya? Kadang-kadang bukan cinta itu buta ataupun membutakan. Tapi faktor-faktor sebegini yang menampakkan kadang-kadang cinta itu membutakan. Dia kalau, pada saya lah, kalau kita takut atas ancaman-ancaman tertentu sebenarnya, kita masih boleh mendapatkan bantuan. Okay. Kita masih boleh mendapatkan apa bantuan daripada pihak polis dan sebagainya. Cuma kesedaran tu dulu sebenarnya. Patutkah kita still berada dalam hubungan ini ataupun tidak? Okay. Itu soalan dia. Macam nak sedar tu? Okay. Nak sedar yang itu sebenarnya, ini yang penting. Dia macam ni. Sebab pertama kita kena ingat konsep asas dia tadi. Bila emosi tinggi, rasional rendah. Macam mana nak meredakan emosi supaya rasional itu naik? Pertama adalah kita kena cari orang yang kita percaya, yang kita boleh bersembang dengan dia. Okay. Kadang-kadang kita tanya, I duduk dengan you rasa kita orang ni sesuai tak? Tanyalah. Sebab dengan bertanya sedemikian, kita akan dapat input daripada luar tu satu. Pandangan orang luar tu satu. Yang kedua adalah bila kita bercerita tentang masalah yang hubungan yang kita sedang hadapi sekarang, yang kalau kita duduk seorang-seorang mungkin kita tak akan address benda ni. Tapi bila kita ada orang yang kita sebut, automatik sebenarnya dia macam prinsip balon lah. Bila kita cerita, kita sedang meredakan emosi, automatik rasional kita naik. Kan? Jadi automatik, jadi kita akan terasa macam, kadang-kadang saya bagi contoh dalam sesi kaunseling pun. Saya buat sesi kaunseling. Jadi orang datang, dia buat apa? Dia cerita je. Tapi cerita dia tu tadi sebenarnya memberikan kelegaan kepada dia, menyebabkan automatik dia akan lebih rasional, menyebabkan dia sendiri dapat jalan keluar tu daripada mana. Apa nak buat? Apa nak buat? Sebab dia dah rasional. Jadi sama juga, sebenarnya kita perlu cari orang yang kita sentiasa tanya pendapat. Okey tak? Aku dengar dia ni sepadan tak? Kau tengok nampak macam mana? Tapi aku rasa macam ada benda yang tak best. Tapi aku tak tahu apa. Ya, dia cerita. Itu satu. Mana kita kena rujuk orang juga. Kena tanya juga. Okey. Yang kedua, apa yang boleh kita buat sebenarnya untuk nak dapat awareness ni adalah jangan invest terlalu banyak, jangan invest emosi kita terlalu dalam. Kena ada sangka buruk sikit. Kalau tanya saya, sewaktu sebelum kahwin ni kena ada sangka buruk sikit. Kan? Dia cerita dia bagi bunga. Betul ke dia bagi bunga kat aku? Ada tak dia bagi bunga kat orang lain? Takut bunga bunga yang sama dia beli bandel dia hantar. Tapi tidaklah bermakna saya kata benda tu kena terlalu. Tidak. Oh, tapi sedikit sekali, kena ada. Sedikit tu kena ada. Sebab betul ke? Kan? Betul ke ni? Sebab dengan sedemikian kita akan lebih berjaga-jaga supaya kita tidak invest terlalu banyak dari segi emosi. Sebab once kita invest, kita akan mengharapkan ROI. Betul. Kesian. Kesian kan? Jadi bila kita mengharap, sebab itu kadang-kadang, sebab dia dah invest terlalu banyak, contoh maaf saya sebut, kadang-kadang dia dah serahkan segala-galanya dah. Termasuklah dari segi apa, dari segi hubungan intim dan sebagainya, dah buat macam-macam dah. Jadi bila nak tukar, nak tinggal, walaupun dah nampak red flag, sayang. Dia dah bagi habis. Dah tak ada nilai daripada diri dia. Maksudnya tidak ada santun yang dia boleh. Dia tahu dah benda tu pun dah tak betul dah kan. Tapi kerana dah memberi terlalu banyak. Tapi kadang-kadang Farin, kalau faktor kesian dia? Mesti ada juga. Kadang kesian dia kan. Faktor maksudnya untuk kesian. Untuk kita sebenarnya tak suka. Tapi pasal kesianlah dia terlalu banyak berkorban. Kita setia jalan dengan dia. Kadang-kadang bukan banyak berkorban. Kadang-kadang mungkin dengan adanya kita, dia menjadi orang yang lebih baik. Contoh, kita dengan pasangan. Dengan adanya pasangan ini, dia menjadi lebih baik. Tapi kita pula yang menjadi lebih... Itu saya tak nak fikir. Ia boleh berlaku. Ianya boleh berlaku. Bahkan kadang-kadang cinta boleh berputik dengan kesian. Bermula dengan kesian. Tak ada masalah. Tetapi isu dia macam ni. Isunya adalah bila kita bermula dengan kesian, adakah kita terjejas bila kita berterusan memberi kasihan tu tadi? Kalau contoh aku asyik, aku bagi kasihan, betul-betul rasa macam, rasa dah penat, rasa dah tak boleh. Bermakna itu akan memberikan mudarat kepada dia. Sebab kita akan beralih kan, kita akan keluar. Nah, tapi kalau contoh kita bagi, kita bermula dengan kasihan, kita tolong, lama-lama cinta berputik. Maka itu silakanlah terus. Tapi kalau berbalas jodohlah. Alhamdulillah. Kan? Okey, tapi apa pun sebenarnya mungkin kita boleh dapatkan last minute, sayangi diri kita sendiri dulu. Dan juga jangan meletakkan emosi terlalu tinggi. Rasional tu harus seimbang last minute. Okey, Hafiz, mungkin di hujung pembincangan kita ni, sebarang pesanan, kerana jawapan-jawapan daripada Hafiz ni pun saya rasa sangat-sangat positif dan juga cukup matang lah untuk mematangkan mereka di luar sana yang dibutakan cinta mungkin. Satu je lah. At the end of the day, benda paling penting sebenarnya sebelum sayang pasangan adalah sayang diri sendiri dulu. Kita kalau sayang diri kita sendiri, kalau pasangan kita toksik, kita akan lebih utamakan diri sendiri. Tapi kalau pasangan kita membahagikan kita, memberi macam apa, kasih sayang, inspirasi sebagainya, itu kiranya memang apa, bonus untuk kita lah. Sebab kita sayang diri kita sendiri, yang kita ada someone else yang kita boleh curahkan sayang kita juga. So it's a good relationship, it's a healthy relationship juga. So cari sayang diri sendiri dulu dan
barulah cari orang lain, pasangan untuk disayangi. Okey, Ara, ringkas mungkin daripada Ara. Saya paling ringkas, jangan terlalu lama menjaga jodoh orang lain. Aduh. Kalau tengok-tengok agak-agak tak boleh, janganlah invest banyak. Ya, betul. Orang lain dapat ROI. Okey, Cik Fazli, kita bergurau-gurau juga kan, tapi kita nak kongsikan sesuatu kepada penonton. Pengisiannya. Saya ingat macam ni, sebenarnya kalau tanya saya, bercinta ni biarkan kita jadikan cinta tu eksklusif. Kepada siapa? Kepada yang layak, kepada yang berhak. Siapa? Yang dah kahwin dengan kita, maka itulah yang paling berhak. Maknanya sebelum kahwin, tidak ada kepastian. Maka kalau sekadar kita berkawan, berkenalan dan mungkin kita rasa ini ada bakal suami, bakal isteri, boleh, tak ada masalah. Berkawan baik, tapi jangan sampai tahap kita benar-benar dalam mencintai. Kita bagi sikit-sikit. Memang kita suka dia, memang kita sayang dia, tetapi kita kena bersedia for the worst case scenario. Faham? Yang mana segala investment kita akan jadi dinikmati oleh orang lain. Itu yang menjaga jodoh orang lain tu. Sebenarnya cinta tu tak salah. Kita yang salah. Itu orang kata tarik rambut dalam tepung. Ya. Jangan sampai berselera macam tu. Sikit daripada awak yang lain. Saya tak tahulah. Saya hari ini banyak blur. Selamat tak jawapan saya. Masih tak ingat lagi. Saya masih tak ingat lagi. Okey, tapi itulah dia, kita bergurau-gurau juga tapi kita harapkan perkongsian kita hari ini dapat memberi banyaklah sebenarnya manfaat dan juga membuka mata dan ruang minda kita ni untuk memilih pasangan dengan cara yang terbaik. Jangan sampai cinta tu tak salah macam yang katakan tadi, jangan sampai cinta itu membutakan kita. Kalau rasa orang tu tak okey, tak bagus, kita kena cari jalan keluar. Letakkan rasional di aras yang setara dengan emosi anda. Tapi kadang-kadang alone doesn't mean lonely lah. Tengok orang perempuan. Sudah, kita biarkan dulu. Kita berehat seketika. Selepas ini kita ada sesuatu yang menarik ingin dikongsikan bersama dengan anda. Kita nak buat roti jala. Okey. Tapi roti jala kebaya tau. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey. Orang kata kadang-kadang cinta tu kan, kalau kita sayang, pagi-pagi tersanggup bangun masakkan. Wow. Kenapa ya orang perempuan selalu macam tu ? Kadang perempuan tak buta. Itu memang celik. Alhamdulillah. Itu sebenarnya dia nak menjaga suami dia. Betul. Tapi sebenarnya itu juga antara aktiviti yang boleh kita lakukan, bukan untuk pasangan saja tapi juga untuk seisi keluarga dan juga dengan rasa cinta kita kepada negara. Ini istimewa hari ini. Kalau anda boleh tengok atas ni, kita ada roti jala bentuk bendera dan satu lagi kita nak kongsikan kepada anda hari ini, kita nak buat roti jala berbentuk kebaya. Ini bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan kita. Kita bersama dengan Puan Nur Zahurin Ruhaini. Atau lebih mesti kita panggil Jaja. Okey, baik Puan Jaja. Kalau kita lihat sebenarnya ada pelbagai dekorasi di sini. Kejap, sebelum itu ini roti jala juga ke ni? Ya, semua roti jala. Boleh makan dengan kari lah ni? Yes. Kari ni bau dia sedap gila. Betul, setuju. Okey, tapi apa yang menarik perhatian kita adalah roti jala kebaya ni. Dan kita belum lagi buat, kita nak membuatnya sekarang. Jadi macam mana kita boleh kongsikan? Okey, kalau kita nak buat, actually kita buat macam roti jala biasalah. Gulung biasa and susun. Okay. And then kita pakaikan dia kebaya. Untuk pakaikan dia kebaya, so kita just pancuh tepung biasa. Adunan roti jala. So just buat macam biasa. Halusnya. So just kena lajulah. Okey. Kita nak pakai dia punya halus tu, kena laju sikit. Okey. Nanti Jaja minta tu pizza buat. Ya, suka. Boleh. Jaja lipat So yang ni I dah siapkan. Nak angkat je, boleh angkat Boleh angkat. Okey. Memudahkan. Okey. Yang ini kita nak buat, nak pakaikan kebaya kat dia lah. Kita pakaikan dia kebaya. Okey, bermakna ini sebenarnya salah satu lagi orang kata pembuatan roti jala tu roti jala, tapi dia punya senilah untuk mendekorasi pizza. Masak roti jala orang. Teruskan Farid. Saya bawa ekstra. Farid teruskan yang kat sana kat sini yang tengok Kamera boleh ambil kat sini. Tak apa, pizza membuat yang baru. Puan Jaja kita ni ada lagi yang ekstra tu. Sebenarnya kita menunggu yang segar daripada pizza tu. Bukan apa, kita nak kita nak support peniaga tempatan. Jadi kita jangan pandai sangat buat, kita beli. Boleh, kalau nak buat pun boleh. Senang je.
Okey, macam mana dapat idea untuk buat roti jala kebaya? Sebab bentuknya memang betul-betul kebaya ya. So actually saya ni bukan idea saya lah. Saya belajar juga daripada grup apa pengajian jarak jauh tu. Daripada PKP dulu kan macam banyak PJJ tu saya pun belajar jugaklah. So actually banyak sangat wanita-wanita kat luar ni diorang macam kreatif kan. So kita belajar pada diorang lah. Okay, maknanya kita buat lapisan-lapisan tiru basi juga. Lapisan tu macam biasa tapi kita pakaikan dia kepada. Fiza, kita tengok awak buat apa tu Fiza. Okey, cantik-cantik angkat. Jangan sampai putus. Eh, tapi saya sukalah kuali ni sebab selalu kan kita pakai pen tu kan. Yang ni senang. Okey, kalau kita lihat tadi bermakna kita susun roti jala tu dan kemudian kita buat lapisan-lapisan yang saya tengok dah guna 4 keping tadi. Okey, baik. Dan untuk satu-satu dekorasi seperti ni agak berapa lama mengambil masa? Kalau untuk saiz ini lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam setengah. Okey. Baik. Sebab dia complicated sikitlah. Dia macam pelan, dia fragile kan? Tapi dari segi tempahan pula kan, ramai tak orang yang memang tempah ni memang untuk bulan kebangsaan ni saja ke ataupun memang hari-hari biasa pun ramai? Hari-hari biasa pun memang ramai. Okay, ramai suka untuk birthday. Acara-acara lain mungkin ada yang buat hantaran ke apa ada juga kan? Hantaran pun ada. Tak sabar nak tunggu collar baju tu. Collar dia ada. Collar dah siap. Bagi tunjuk penonton. Ni mas, collar dah siap. Maksudnya kita buat jala juga tapi kita potong. Lipat je. So daripada tadi kan dia bulat macam ni kan. Yang Fiza buat ni macam ni boleh pakai ke? Boleh. Hello. Sini bulat kan. Okey tau untuk first timer. Okey boleh. Kita guna. Lipat macam tu. Tak nampak sangat sebab jala kan. So dia tak adalah. Macam kita punya baju kebaya kita punya tu kan. Yang ni dah hangit dah. Eh, tak panas ke Fiza? Okey eh? Panas, tapi macam tu lah. Right. Kat dapur lah. Okay, ini lah pengorbanan seorang wanita. Baik, ni kita buat dia punya. Macam dah jadi tu lah eh. Cantiknya. Okey. Dan saya kira sebenarnya salah satu lagi cara ataupun kelainannya ialah kita mewarnakan setiap roti jala ni kan. Kalau kita lihat macam bendera ni kat depan ni, kalau kita lihat ini antara yang sempena bulan kebangsaan kita ni lah kan. Dengan roti jala warna biru dan juga warna benderanya. Warna bendera. Okey. Tapi Salah satu benda yang lain daripada saya punya roti jala is that saya menggunakan pewarna natural, pewarna semula jadi. Maksudnya so, saya guna serbuk pandan, serbuk bunga telang, serbuk kunyit and ini semua apa? Ni pure lah. Yang tu red yeast rice ataupun yang ni cuma yang itu apa tu pink purple sweet potato apa keledek. Okay. Tapi kan Farin saya nak bagi tahulah sebab kadang-kadang ada roti jala yang kita panggil fancy ataupun beranikan ni kadang-kadang dia punya dough tu dia liat ataupun keras tau. Oh pasal dia nak mudahkan lah. Tapi sebab saya rasa saya pun suka ataupun gemar makan roti jala tapi yang ini memang sangat lembut betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya geram daripada tadi tu tengok yang bunga ni. Ni memang roti jala ni. Ya roti jala. Kalau saya ambil satu boleh. Sila. Sebenarnya tapi kan cicah jala kan. Cicah kan. Tak ada ni eh. Betul. Saya nak tunjuk mana ni sebenarnya. Ini pasal sebab apa? Saya dah terlebih overcook ni. Ni memang roti jala yang digulung dan dijadikan bunga dan saya nak bukti apa yang Fiza cakap ni. Bau kari ni sedap. Okey, kita nak berehat dahulu. Okey, dia lembut. Sementara kita nak cari sudu, kita kembali selepas sini. Ada sudu. Kita kembali selepas sini. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita dah pegang ni. Kita dah pegang. Main. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Itu dia dah hampir siap tapi apa yang dah macam silap mata sekarang ni ialah mangkuk isi kari dah berada di tangan Fiza Sabjahan. Tadi kan saya lupa kan? Saya tahu kenapa saya lupa. Kenapa? Sebab saya tak makan. Tak makan roti jala ni saya tunggu rasa semangat. Okey. Tapi sedap kan? Sedap sangat. Okey, Farin, cuba awak ambil roti jala tu, cicah dengan kuah kari dia. Kuah kari dia memang sedap. Ini goo dia. Okey. Bismillah. Kalau orang nak buat hantaran lah kan? Dah tempah hantaran untuk
nak letak atas dulang dan sebagainya. Mm-hmm. Berapa lama boleh tahan sebenarnya ni? Roti jala ni dia tahan 24 jam dalam suhu bilik. Oh, okay. Tapi kita kena jagalah macam kalau dia panas sangat ke apa ke kan. Dan maybe letak dalam fridge dulu. Okey. Ni dah berapa lama ni? Yang ni air baru buat tadi. Pagi tadi. Baru tahu sebab dia masih lembut. Tapi memang sangat cantik ni kalau jajah kita boleh pusingkan nak tunjukkan hasilnya. Ini hasil roti jala kebaya kita, ada baju Melayu, ada bentuk bendera dan macam-macam lagi yang sebenarnya sesuailah untuk majlis-majlis tertentu. Kalau hari jadi selalu orang letak bentuk apa? Ada yang ni juga sebab sekarang ni roti jala ramai orang tak suka makan kek, especially kalau macam orang-orang yang dah berumur kan, so dia suka utang. Saya baru nak cakap Farin, hari jadi saya tolong hantar roti jala. Yalah, bagus, sesuai. Memang orang orang ini selalunya lah untuk betul. Dia macam nenek jadi okeylah hot. So dia sukalah and letak messages semua tu kan. Jadi saya rasa mungkin ramai juga yang teringin, terinspirasi mungkin sempena hari ibu ke hari jadi nak jadikan hantaran dan sebagainya. Boleh tak kalau kita kongsikan media sosial jajah sendiri? Boleh. Saya punya IG is sedap _ Pretty Jala. TikTok pun sama. Ataupun boleh ke www.sedappretyjala.com. Kat situ boleh tengok menu, harga semua ada. Ada bentuk-bentuk lain juga. Okey, antara bentuk-bentuk yang paling selalu mendapat permintaan selalu apa? Baju Melayu tadi nampak, saya nampak ada. Ada baju Melayu tu baru sebenarnya sebab orang kata kalau untuk lelaki, untuk perempuan bagian ni, untuk lelaki dia orang minta baju Melayu. So tu saya baru buatlah. Okey, faham. Tapi dah cantik-cantik. Jadi nak makan pun sayang kan. Okey, sambil saya terus makan, Farin boleh tak Farin tolong bacakan host mention untuk Saya tengah di situ. Okey, baik. Ini dia tentang tonton. Okey, iaitu My Stolen First Kiss. Wow. Okey, pernah tak awak semua listkan semua perkara pertama kali yang awak buat? Macam siapa first love, first relationship, first kiss. Ini dah macam tonton original series My Stolen First Kiss. Jadi jangan lupa untuk stream tonton original series My Stolen First Kiss Isnin hingga Rabu melalui Tonton Sekarang. Okay. Stream secara percuma, langgan lagi layan. Tapi nak bagi tahu, My Stolen First Kiss ni, cerita ni memang best. Jadi bagi anda yang belum lagi langgan Tonton, jangan lepaskan peluang untuk terus langgan Tonton dan saksikan. Bukan cerita tu je ada, macam-macam lagi cerita best di Tonton. Okey, sedap betul ya sebenarnya. Gunanya memang saya boleh nampak pasal awak selesa tambah dan tambah. Sebab maknanya tu betul lah tu. Penonton tak beropah ya, betul sedap. Okey. Dan kadang-kadang kalau kita nak tengok nak makan roti jala ni, kenalah macam kari dia ataupun ayam dia, ayam cincang. Ini macam zaman dulu-dulu punya style. Makan roti jala mesti kena kentang dia kecil, carrot dia kecil, kemudian ayam dia pun dipotong dadu kecil-kecil. Senang, ini satu suap betul, betul-betul macam roti jala zaman dulu-dulu. Betul. Orang kata menu-menu klasik, menu-menu tradisi ni kadang-kadang kalau orang betul nak cari yang sedap, orang terpaksa cari di warung. Betul. Sekarang ni memang nak kena pergi cari di warung-warung. Tapi siapa jangan risau kalau anda tak tahu nak makan kat mana, tak ada idea dan sebagainya. Esok, kami akan kembali dengan idea dan juga inspirasi menu warung yang mungkin dapat mengembalikan nostalgia dan juga menggamit memori kita bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Jadi, apa-apa juga terima kasih atas perhatian anda pada hari ini. Dan kepada anda, sekiranya adalah mana-mana menu warung disukai dan sebagainya, jangan lupa untuk kongsi di Facebook kami, di media sosial kami, Instagram dan juga TikTok untuk mungkin kami ketengahkan esok. Kalau awak, menu warung apa yang paling awak suka? Saya Char Kway Teow Kerang. Kalau Puan Jaja? Saya suka apa tu? Mi goreng mamak. Betul, sama. Dan saya suka laksa. Laksa dan bihun. Warung. Lasagna. Warung juga tu, tapi tu warung kat Paris lah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Jaja. Jadi mungkin ini juga idea dan juga inspirasi untuk anda nak buat menu minum petang, menu roti jala kan? Okey. Baik, dan jangan lupa temu janji kita esok jam 12.30 hari. Kami tinggalkan anda di sini. Jangan dibutakan cinta. Assalamualaikum, jaga diri. Tapi kalau buta permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandisia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada
kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wata-watanya.